Bawa pasangan ya, bawa pasangan. Saya mau pasangan. Bawa pasangan. Pasangan Anda bukan pasangan orang, pasangan Anda. Ya pasangan Anda. Oke, bawa semua, oke. Saya minta pegang tangannya sekarang. Tangannya, bukan mukanya, tangannya. Kalau gini tuh gak mesra ya. Ya, tangan. Nah, lembut, lembut, jangan ormas. Lembut aja, tangan, sudah? Sama. Itu sama. Sama. In love. Oh, sahabat. Kayak kepompong. Pegang tangannya. Biasa. Apa? Oh, I see. Apa? You ngomong apa sih? Ini tak dengar sih, disini yang dengar. Oh, iya, iya. Gitu ya? Ya Allah. Ah, habis ini lagu tercipta. Udah tahu. Udah tahu ya? Bisik. Habis ini lagu tercipta ya. Udah tahu, udah ada tulisannya. Kasih tepuk tangan buat Mas Oji ini kalau gak pakai jas begini jadinya. Padahal bukan itu loh maksudnya tadi. Bukan itu lah maksudnya. Baru mau cakap, dia ngomong kayak gitu. Kenapa? Pegang tangannya sekarang. Biasanya di era hari ini jarang ada laki-laki. Saya mohon maaf saya bicara dari sisi laki-laki karena Anda laki. Karena Anda laki-laki. Ya karena kamu laki-laki. Ya. Jarang ada pasangan atau seorang cowok atau sebutlah suami atau pacar gitu yang mengungkapkan perasaannya kepada pasangannya. Betul apa enggak? Siapa yang punya pacar jaim, jaga image? Tahu jaim? Jaga imun. Ya. Hari ini saya akan wakilin Anda untuk mengungkapkan perasaan Anda kepada pasangan Anda. Kepada istri Anda, kepada pacar Anda, ya, yang malu-malu ngomong, saya akan wakili Anda untuk menyampaikan itu. So, hold the hands now and eye to eye. Mata ketemu mata, hidung ketemu hidung, dagu ketemu dagu. Macam mana tuh? Kita ini anak band apa? Apa sih? Dari tadi mereka ketawa bukan nyanyi loh. Stand up. Dan tentunya lagu ini kita persembahkan juga spesial untuk kakak kami. Siapa Cik? Bang Rahman. Dan Bang, juga Bang Rahman. Itu Roman. Itu Bang Rom. Bang Rahman. Di mana beliau ya? Di mana beliau ya? Mana Bang Man? Adalah pasti. Bersama sang istri tercinta. Lagu ini lagu favorit beliau. Halo, Mama. Mama enggak? Takut salah. Dia tepuk tangan, tapi takutnya bukan Mama. Saya tak nampak tak pakai kacamata. Ya begitu lah, Pak. 40 plus. Mama dan seluruh teman-teman dari Malaysia. Dari Malaysia jauh-jauh datang ke Singapura untuk Hongwo. Yang dari Batam, mana yang dari Batam? Cuma satu. Wah, tak payah kan tangan, tak payah. Turun. Yang Singapura! Sadis. Ini sadis. Sadis ya. Ini konser ke... Kalau gak salah ini konser ke 10 apa ke berapa? Gitu? Tanya lagi. Pengen dengar sadisnya kayak gimana? Oke, saya coba tanya. Malaysia! Oh, ada. Batam! Tak payah. Edit. Ini kena sedikit. Siap. Terima kasih. Lagi. Harus appreciate jauh-jauh dari Batam. Yang jelas. Singapura! Tepat! Cuma satu. Oke. Okay. Pegang tangannya, eye to eye, hold the hands,
mata ketemu mata. Rosie Berlali tercipta untuk. Dimatikan dulu, Mas Ewan. Bayar listrik banyak nih. Oke. Kenapa? Kok ada yang gak nyala? Nyala-nyala. Lobet ya? Cas sekarang, cas. Coba. Nah, yang atas oke. Oke, kameramen. Buat Bapak, kameramen siap semua. Ini nanti cari mukanya di YouTube ya. Kami pensiun ya. Tanam Pak. Oke, baik. Pegang tangannya. Rasakan betapa pasangan kita itu sudah berjuang berkorban banyak untuk kita, memberikan kasih sayang tanpa pamrih, ya. Yang tengah udah, happy kemana dah? Nyalain dah. Sama-sama ya, kita tarik ya. Aku ingin anda. Oh. Cintaimu
buat Aina ke belakang. Bayar full kan? Aina? Sudah tahu umur berapa lama? Iya, saya pun tak tahu. Dari... Hah? Gak mungkin? Belum. Sekolah menengah? Belum. Sekolah menengah? SMK. Sekolah SMK? Menengah. Sekolah menengah. Sekarang sudah? Sekarang sudah 28. Gak mungkin. Gak mungkin, Aina. Jangan aku tambah-tambahin lah, kamu 21 kan? Tidak, 28. 28. Paling suka lagumu yang mana? Pernah dengar lagumu tak? Pernah. Kalau kau bilang tak pernah, ku edit lagi di sini. Ku edit, tak masuk YouTube lah. Tak masuk YouTube munggu ya. Pernah dengar? Pernah. Alhamdulillah. Lagu yang mana? Andai ku tahu. Saya edit ya. Soalnya ada salah dikit. Lagu yang lain selain religi apa? Dan demi waktu paling diingin. Yang paling diingin. Bukan yang paling dimau ya? Paling diingin. Yang paling diingin. Kalau yang dimau? Itu demi waktu. Demi waktu. Ya. Oke. Okay. Senang gak Ungu hari ini konser di Singapura setelah pandemi yang panjang kita bisa konser lagi, senang gak? Senang sangat, ini pertama kali saya ke Singapura. Hah? Juga pertama kali ke Singapura, Aina? Sebagai penyanyi pertama kali. Sebagai penyanyi pertama kali, ya. Maksudnya konser pertama kali ya, betul. Begitu kamu tahu akan konser sama Ungu apa? Kamu marah gak? Kenapa saya mau Ungu, saya gak mau gak? Tidak, saya, of course saya happy. Oke, okay. Oh, aku pikir kamu penyanyi Singapura, bukan? Bukan, saya penyanyi Malaysia. Malaysia, luar biasa Singapura nih ya. Konsernya didatangin sama Indonesia dan Malaysia. Semua berkumpul di Singapura. Iya. Memang Singapura ini selalu pemer satu ya. Indonesia datang, Malaysia datang. Wow. Itulah kenapa saya gak pernah tolak. Begitu konser Singapura, oke. Okay. Nih ya, kemarin waktu manajer kami telepon. Grup-grup WA atau grup-grup? Video call tau. Ini modern lah gitu. Bro, kita akan konser di Sing, baru sampai Sing kita udah oke. Ya, waktu kita video call tuh. Oke semua, kita akan konser di Sing, oke. Gak pakai nanya harga, harga itu nomor 10. Kita gak dibayar pun gak masalah yang penting di Singapura, betul gak? Gak bayar pun gak masalah, apa bayar-bayar itu apa ya? Itu oke, nanti bayar ya? Oke pak. Lu pasti tak bayar kamu ya? Tapi yang bikin Ungu kuat, yang bikin Ungu hebat, yang bikin Ungu sampai hari ini masih solid, jujur aja, karena Singapura selalu mendoakan Ungu, Singapura selalu menantikan Ungu, Singapura selalu jemput Ungu. Kita akan kayak gini terus, janji ya? Janji? Dulu kan masih pacaran, nonton Ungu, betul gak? Sekarang sudah berkawin, betul gak? Nanti sudah punya cucu-cucu, bang, konser Ungu datang lagi, betul ya? Kita akan kayak gini terus. Aina juga nanti sudah jadi nenek-nenek ya. Tapi tak bisa lagi duet sama Ungu kalau sudah jadi nenek-nenek, ya kan? Kita cari lebih muda. Gak bercanda-bercanda. Aina sukses! Sukses albumnya ya. Kasih tepuk tangan buat Aina. Aina, terima kasih. Nanti lagi ya. Insya Allah. Bayar full kan?